Jadi gue perlu di gips sini gue gitu. Nah itu mendekati UMPTN. Nah, saat orang-orang belajar tuh. Oh belajar pelajaran ya. Gue belajar buletin. Karena tangan kiri. Karena tangan kiri. Tapi akhirnya lu lancar tangan kiri. Lancar. Orang bisa dan keterima itu buktinya. Makanya gue bilang, UI mah gue ganti tangan. Ganti tangan kiri, UI. Bang, ini lu nambah loh, privilege UI lu nambah nih. Ada nggak? Ada nggak? Anak HI. Yang lolos HI UI. Dengan tangan kiri. Tangan kiri. Padahal dia bukan kidal itu. Bukan, loh. Dan tangan satu dia lagi di gips. Lagi di gips. Iya. Kalaupun ada, dia Panasonic nggak? Jadi rencana, kenapa gue mau batik? Iya. Tadinya gue mau bikin gimmick. Iya. Jadi gue mau bikin gimmick di sana lah, ngapain lah. Terus saat gue ke Warkop tuh, sampai situ ketemu orang Indonesia. Iya. Temen gue di kerja lah zaman dulu dia di RCTI. Gitu. Oh ketemu di situ, foto dah tuh. Iya. Foto di upload sama si sama Iwan, si Terry. Iya. Follow. RDDDM. Cing lagi di New York. Iya. Datang ya ke pernikahan gue, kayak ya. Gitu. Akadnya nih? Akadnya, gitu. Kalau bisa mas, sekalian jadi saksi, dia bilang gitu. Ada nggak? Saksi gak? Pernikahan di New York? Mungkin ada, mungkin ada. Mungkin ada, tapi ada HI nggak? Belum tentu ada HI, Bang. HI juga mungkin ada. Mungkin ada. Tapi nggak panas ini. Lu benar-benar hubungan internasional. Iya. International relation. Iya. Relationship. Tiba-tiba liburan kok ketemu Dubes, Wadubes. Iya. Jadi bro. Ah itu pingpong juga ping-pong belum juga cerita pingpong. Itu di LA. Abang cewek gua emang janjian. Main dah tuh gua. Iya. Habis selesai main ngobrol-ngobrol. Gua pernah main sama Adam juga. Adam ini terkenal untuk pingpong. Iya. Coba nanti gua hubungin. Tiba-tiba Adam yang nge-DM. Nge-DM gue. Udah ntar malam aja kita main gitu. Udah lu sangat HI, Bang. Lu udah ke General Assembly. Dewan Keamanan, dan lu pernah menang Panasonic Award. Mungkin ada anak HI lain yang pernah ke UN, ada. Nah, ada. Tapi pernah Panasonic. Mungkin anak HI banyak ya. HI yang ke UN, ada kali. Ada. Ada. Masuk ada. Ke General Assembly, mungkin ada. Ada mungkin. Tapi, dapat Panasonic nggak? Ah, itu. Jadi kalau ada yang meragukan ke HI-an, HI-an gue, ayolah masukin CV lo apa aja. Tuh, ya. Ini ada di situ. Ini inian gue nih, kuncian gue. Kuncian. Mungkin lo HI mungkin. Mungkin lo udah ke UN ngobrol sama Ban Ki-moon. Iya segala macam, tapi lo Panasonic enggak? Jadi ini adalah piala apa, Bang? Piala Komika Terfavorit Anugerah Komedi Indonesia 2022. Iya, inilah. Lulusan HI mana? Udah gini aja deh. HI yang komik terfavorit ada gak? Gitu. Mempunyai Panasonic Award gak? Panasonic. Itu aja lah udah. Ya itu mah susah banget lah. Susah ya? Susah Panasonic. Kok bisa lu pakai? Kalau Panasonic host religi khusus iya. Ada gak? Gak ada. Luar biasa. Ini susah dikejar sih bener sih. Iya. Oke. Jujur gue pernah ngerjain skripsi orang. Kan gue direhab nih. Iya. Sama direhabnya gue kayaknya pasien yang berprestasi. Akhirnya di pekerjakan salah satu karyawan di rehabnya ini kuliah di satu universitas dan yang ada hubungan internasionalnya. Oke. Okay. Nah dia nyari-nyari. Hebat juga. Dua lagi gue. Dua apa? Dua orang. Dan lagi rehab. Keren wow. Juga. Keren juga. Saking HI-nya lu bahkan lagi rehab. Iya. Masih inget HI ya lagi rehab. Lu ada gak lo lagi di rehab bisa? Satu-satunya anak HI. Ada anak HI. Yang pernah di rehab dan bantuin skripsi anak HI lainnya. Iya, betul. Benar. Nah, gue nyoblos tanggal 11. Oke. Okay. Lah, kok bisa dipercepat? Duluan di sana, karena dia harus ngirim fisiknya biar dihitung bareng. Lapor dulu ke PP Panitia Pemilihan Luar Negeri. Iya. Yeah. Lapor ke sana, dia ada Instagram, ada segala macam. Bilang kita mau ini. Oke, okay, lengkapin persyaratannya. Udah langsung ada. Gue cek sekarang nick gue. TPS-nya TPS sono. Oh iya? Iya, TPS. TPS gila, Tokyo. Nambah pengalaman internasional. Siapa yang nyoblosnya di luar negeri? Iya. Internasional banget. Januari ini termasuk 2024 ini termasuk bulan yang buat gue pribadi ya menggembirakan. Karena itu satu special show, dua medali emas. Oh iya benar. Gak ada lagi yang kayak gini. Gak ada. Lulusan HI.
Oke, lo mau apa dah lulusan HI aja deh. Kalaupun dia juara pickpong, sebulan dua kali nggak? Iya. Kalaupun dia juara pickpong sebulan dua kali, spesial show nggak? Ah, itu dia. Bener. HI mana? Kalaupun lo lulusan HI menang pingpong dua kali, pernah menang lawan Desta nggak? Ini pernah menang lawan anak band nggak? Gitu ya dulu. Oh, iya benar. Iya, kalau anak band Desta bukan. Maaf ya. Gue bukannya sombong, jumawa aja ini. Ada nggak anak HI? Karena kepelitek. Kepelitek di New York. Ada mau nggak kepelitek di New York banyak. Mungkin salah satunya adalah anak HI juga. Tapi Panasonic nggak lo? Gila, ini contoh anak HI. Anak HI itu nggak boleh kepelitek di tempat-tempat lain. Iya. Kepelitek di New York.